Hi guys. Hi guys, good morning. Kita mau cari sarapan. Bukan mau cari sarapan, kita mau pergi sarapan, breakfast today. And then after this, Kay gonna going to school. No. Because he has school today. And then after his school, and then we're going to the beach. Morning, Papa Gio. This place is so beautiful. Yes. It's full of monkeys, nature. We love it. We love this place. I think it is a monkey. Kita paling nyesel nih kayak gini. We're going to have a breakfast here. Yes. I think it's here, eh? Okay. We can make a coffee here. Hot meal. Bread here, you can make yourself. Butter, muffins. Okay, this is our breakfast, guys. We're having fried rice, chicken with curry, mixed vegetables, and fried noodle. And we have salad here. What do you have? Same. Wow. A lot of boiled egg. Nice view. Wow, amazing. Hi guys. Oke, jadi sekarang kita udah siap-siap dari hotel. Kita mau ke Pranang Cave sama Pranang Beach namanya. Jadi kita cuma jalan sekitar berapa menit gitu, udah sampai dan kita mau main-main di sana. Oke, I'll see you there. Nah, teman-teman, jadi ini kita lagi jalan ke Pranang Beach. Jadi ini hotel kita ada di West Rayleigh Beach. Nah, ini di belakang hotel kita nih. Kalian bisa main ke sini. Nah, teman-teman, jadi kita cuma mengandalkan Google Maps aja untuk ke Diamond Cave-nya. Jadi nanti akan ada panduan-panduannya di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Jadi kalian gampang kok dapetnya. Nah, jalan ini nanti yang akan kalian lewatin untuk menuju ke Diamond Cave-nya. Ini bagus banget dan unik banget ya buat kalian untuk foto-foto. Nah, sekarang kita udah sampai di Diamond Cave-nya. Dari hotel itu cuma jalan sekitar 10-15 menitan, gak begitu jauh. Dan ini tuh bagus banget. Nah, untuk masuk ke sini ada biayanya. Seperti ini kalian lihat. Jadi kalau harga orang Thai lokal dan foreigner itu beda. Jadi kita bayar ke sini 200 untuk adult dan 100 untuk minor atau anak kecil. Sekarang kita mau siap-siap masuk ke dalam. Oh ya, jadi nanti kalian bisa pakai QR code juga sih, bisa scan ataupun bisa cash. Nah, ini namanya Tam Pranang Nai.
kalau nggak salah tadi. Nah, teman-teman, kita udah sampai dan kita akan masuk ke dalam. Ini tuh cave-nya keren banget sih, namanya Diamond Cave. Dan it's very quiet here. Jadi tadi ya, kalian harus bayar 200 baht per person. But be careful of your step. Oke, okay. I think I'm gonna focus untuk jalan dulu ya guys. Oke, okay, see ya. Nah teman-teman, jadi dalamnya seperti ini tuh gelap banget, tapi bakal ada lampu-lampu kecil seperti ini sih. Tapi hati-hati aja untuk melangkah karena beberapa apa tuh tatakannya itu pada bolong-bolong gitu, jadi jangan sampai kaki kalian masuk ke celah-celah bolongannya itu. Nah ini dalamnya, ini bagus banget sih. Jadi kita kesini cuman untuk ngeliat dan foto-foto juga video. Itu ada juga suara-suara, kayaknya suara-suara kelelawar gitu kali ya. Tapi selama kita di sini nggak ada sih yang terbang-terbang. Jadi aman guys. Nah udah segini aja. Nah setelah dari sini aku mau ngajak kalian ke pantai. Namanya Pranang Beach. Let's go. Oke guys, jadi kita lewatin ini untuk menuju ke Pranang Cave sama Pranang Beach. Banyak banget loh kayak gini-gini. Indah-indah banget. Itu kan keren banget. Jadi kita ke tempat ini, ada satu sudut seperti ini untuk persembahan-persembahan mereka. Jadi seperti yang kalian lihat, ini tuh banyak banget tuh kayu-kayuan berserakan warna-warni. Tapi kalau misalnya kalian lihat lebih teliti lagi, kayu-kayuan ini tuh berbentuk seperti genitalia laki-laki. Tujuannya apa? Tujuannya mereka meminta kesuburan dari dewinya. Jadi yang ada di sini itu dewi, katanya dewi itu kan perempuan. Nah mereka mempersembahkan bentukan-bentukan kayu seperti ini, seperti punya laki-laki karena dewinya perempuan, untuk meminta kesuburan supaya tempat mereka ini tetap subur. Nah sekarang kita mau main di pantai. Ini pantainya bagus banget, pasirnya putih dan gak ada karang-karang yang bikin sakit kaki. Jadi kalian bisa main di sini dan anak-anak pasti suka. Dan ini tuh di sini juga kalian bisa kayaking ya. Kalian nanti bisa sewa, ada tempat penyewaannya dan kita nanti mau main kayaking. Nih kayak lagi main, dia happy banget karena pasirnya tuh pasir putih dan lembut juga. Kita mau kayaking. Kamu mau gimana? I don't know. Aku di tengah aja. Kayak di tengah. Iya, I'm sorry. Okay guys, kita udah di sini lagi kayak dan ini tuh keren banget, beneran deh. Oh wow. Beautiful. Oh, wow. Miring nak, miring, jangan gitu. Kita punya sesuatu yang sama. Kita tidak swim. Wait, I'm pushing.
crossing the boat. If something happen, I will go down. What? Save you. Oke guys, jadi untuk vlog Rayleigh Beach-nya cuma sampai sini aja. Dan besoknya kita akan kembali ke Krabi. See you in the next vlog, bye!